Fakta di balik video viral Luna Maya dan Ariel Noah diduga CLBK hingga liburan berdua. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen dan dapatkan video terbaru dari Karto News. Kisah cinta Ariel dan Luna Maya membuat publik ikut terbawa perasaan. Tidak sedikit fans yang mendoakan agar Luna dan Ariel bisa kembali merajut kasih bersama. Hubungan Luna Maya dan Ariel Noah selalu ramai dibicarakan. Meski hubungan mereka kini telah berakhir, tidak jarang publik masih berteman dengan nama keduanya. Ariel dan Luna sebelumnya dikabarkan dekat pada pertengahan tahun 2004 lalu. Karir Ariel dan Luna saat itu tengah meroket. Sayang, di dekat-dekat, Ariel disebut-sebut telah menghamili wanita bernama Sarah Amalia. Meski sempat membantah, Ariel memuji Sarah. Kedua pun dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Alea Anata. Hingga akhirnya Ariel mengajukan permohonan terhadap Sarah di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 14 Februari tahun 2008. Ariel dan Sarah akhirnya resmi bercerai pada tanggal 27 Mei tahun 2008. Setelah menyandang status duda, Ariel dikabarkan menjalin hubungan dengan Luna. Tidak canggung lagi memamerkan hubungan. Di tengah kabar hangatnya hubungan Luna dan Ariel, muncul video mesum yang menampilkan sosok mirip Luna, Ariel hingga cut tari. Kasus itu pun nama Ariel sebagai tersangka. Meski terpisah jeruji besi, Luna tetap setia mendampingi Ariel. Sayang, suatu ketika mereka akhirnya memutuskan berpisah. Kisah cinta Ariel dan Luna ini pun membuat publik ikut terbawa perasaan. Tidak sedikit fans yang malah mendoakan agar Luna dan Ariel bisa kembali bersama. Seperti yang terjadi baru-baru ini, fans bahkan dihebohkan dengan video kebersamaan Ariel dan Luna. Dalam video tersebut, Ariel tampak berkemah di sebuah tempat. Pemandangan pun beralih kepada Luna yang juga tengah berlibur di tengah rerumputan. Tak ayal Luna dan Ariel terlupakan kembali bersama. Namun usut punya usut, video liburan Ariel dan Luna itu ternyata hanya editan semata. Demikian, fans keduanya langsung heboh. Wah CLBK, apa? Komentar pemilik akun @handayan.